Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif pun boleh. Syarif Narko Integriti. Dari tajuk je kita dah boleh agak cerita tentang jenayah dadah, rasuah dan integriti. Biasalah kalau korang perasan, filem-filem Melayu macam ni, mesejnya mesti nampak macam dipaksa-paksa. Dialognya mesti nak nampak yang berkuasa, itulah yang betul. Tapi berbeza dengan pendekatan yang dibawa oleh filem Syarif, semuanya diberitahu dalam tindakan dan nampak natural. Ha, macam ada satu scene tu cakap kan, aku adalah polis yang tangkap polis. Ha, yang sekaligus memberi gambaran polis memang bermasalah. Kalau dulu gerak khas ataupun cerita kepolisian yang lain, bangga nak tunjuk yang polis baik, ada power dan committed kan? Ha, tapi Syarif keluar untuk melawan korupsi polis dan berani untuk tunjuk sisi gelap polis Malaysia. Ini sesuatu yang mengejutkan lah dan lain dari typical polis movie sebelum ini. Dan sebelum tu, nak bagi amaran keras lah, mungkin show kita hari ini ada spoiler untuk mereka yang belum tonton filem ini. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Syarif Karya Jujur Tunjuk Sisi Gelap Polis. Dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini, wanita-wanita cantik manis di sini, nama diberi di sini Nurul Innani dan juga Fatin Zulaika. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit sebagai pembuka kata. Kita mulakan dari Nurul Innani. Silakan Nurul Innani. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yaya sebab menjemput dan bagi ruanglah untuk kongsi review filem Syarif ni. Nama saya Nurul Innani, boleh panggil Innani je lah. Sekarang saya tengah belajar, tengah pursue degree tahun 2 dekat Aswara bidang penulisan skrip. Assalamualaikum. Sahabat sejahtera. Terima kasih kepada Cik Yaya dengan pihak My Campus Radio sebab sudi jemput. Nama saya Fatin Zulaika. Boleh panggil saya Fatin. Saya umur 23 tahun, belajar di Aswara dalam kursus penulisan filem dan televisyen. Saya juga sebahagian daripada JPP Aswara, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, dan di situ saya memegang jawatan sebagai setiausaha. Dan terlebih dahulu yang nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Innani dan Fatin atas kesudian bersama-sama dengan Ayah hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat tentang filem box office kita, Syarif Narko Integriti ni kan. Dan Ayah assume Innani dan Fatin tentunya dah menonton filem ni kan. Jadi tanyalah dengan Innani dulu, apa pendapat Innani tentang filem Syarif ni? Best tak? Mungkin Innani boleh kongsikan dari pelbagai sudut. Saya tengok dengan expectation yang sangat tinggi lah sebab review-review dekat social media kan tinggi kan. Memang 8/10, 9/10, 10/10. So saya tengok dengan expectation yang ni cerita yang layak ni kenak ke? Macam dia kan selalu bandingkan kan cerita Malaysia dengan cerita Korea, cerita Hollywood. Jadi pada pendapat saya cerita dia best. Macam Syafiq Yusof punya nickname lah, Raja Plot Twist. Yang orang panggil Syafiq Yusof Raja Plot Twist. Cerita dia berplot twist pada hujung-hujung. Dia bagi hint sikit, lepas tu nanti dia reveal. Tu tengok ada lagi second reveal. So dia ada dua plot twist dalam satu filem. Benda tu susah tau nak buat sebenarnya. Sebab bagi penonton kalau kita tengok kan, kita akan dia jadi macam terus nak agak cerita ni, oh lepas ni jadi apa? Boleh jadi apa? Dia jarang orang tengok just nak tengok. Dia mesti agak. Kalau daripada pendapat sebagai student penulisan skrip, saya dapat jamin skrip dia sangat bagus lah. Nak jadikan daripada tulisan kepada layar tu bukan senang. Apa yang dibayangkan oleh penulis skrip tak sama dengan apa yang dibayangkan oleh director. Best lah. Walaupun ada beberapa part yang macam pelik, macam cringe. Susah dapat rate tinggi daripada pelajar seni ni. Saya rasa dia satu filem yang orang ramai boleh tengok, orang awam boleh tengok and dengan boleh enjoy cerita ni. Sebab mesej dia jelas, apa yang dia nak cuba sampaikan jelas. Yang saya perasan dalam filem ni Syafiq Yusof macam dia dah master formula untuk buat filem blockbuster lah.
dia tahu cara untuk buat filem yang Hollywood pakai. Plot twist ni kalau nak buat, kalau silap seorang penulis skrip tu buat, dia boleh jadi macam cringe tau. Dia boleh jadi macam terlalu obvious. Sebab plot twist sepatutnya dia boleh, dia kena buat orang berfikir, dia kena buat penonton rasa terkejut. Tapi dalam filem ni saya perasan dia habiskan satu babak dengan hint something yang akan diselesaikan di babak-babak akan datang. Dia tak sepenuhnya selesaikan satu masalah dalam certain-certain babak je. Rating saya bagi 7 juga lah. 7/10. Dari segi lakonan ataupun pelakon sendiri macam mana? Kalau namanya pelakon dan cantikkan pula yang berlakon tu memang mantap lah. Mantap! Kalau saya rasa lah sesiapa yang tengok Sheriff pun akan cakap thumbs up lah untuk lakonan cantikkan. Yang tu saya tak berapa nafikan lah. Tapi lagi satu yang menangkap perhatian saya, lakonan Elizabeth Tan sebagai seorang mak kan. Dalam saya tahu Elizabeth Tan memang banyak berlakon filem aksi, tapi saya rasa macam first time dia bawa watak yang sebagai seorang ibu. Elizabeth Tan memang menyelah lah dalam filem Sheriff ni. Dan kalau kita perasan lah, filem Sheriff ni memang banyak sangat adegan-adegan yang menunjukkan polis Malaysia korupsi kan. Jadi adakah ini akan menurunkan martabat polis di mata rakyat Malaysia pada pendapat anda berdua lah? Kita mulakan dengan Inani. Awal-awal pun dah tunjuk kan, scene Hazamah. Aku adalah polis yang tangkap polis. Bagi saya dia betul-betul dia tunjuk yang corruption ada dekat orang pasal. Nak cerita pasal korupsi ni, dekat mana-mana tempat ada korupsi. Polis trafik ada korupsi. Dekat politik ada korupsi. Sekolah malahan tu ada korupsi juga. So nak cakap dia menjatuhkan martabat polis tu, mungkin ada. Tapi orang boleh expect benda tu akan jadi. Dekat mana-mana pun benda tu tak boleh elak. So tak boleh nak cakap dia menjatuhkan lah. Sheriff lebih kepada tunjuk realiti sebenar yang dihadapi. Korupsi ni ada kat mana-mana. Bila orang ada kuasa ni, dia banyaklah godaan dia untuk buat benda yang tak baik. Tapi bukan setakat dalam organisasi polis je. Even dalam isu-isu macam keagamaan pun korupsi tu boleh wujud. Sebab itulah saya rasa macam filem Sheriff ni pentinglah untuk tunjukkan yang benda ni real, benda ni jadi. Bukan dalam message tu bukan untuk cakap polis ni korup, lebih kepada korupsi ni ada di mana-mana. Saya rasa dia guna polis sebab polis senang untuk menangkap perhatian orang. So since sekarang dah ada honest film lah kan tentang polis ni. Jadi anda berdua rasa siapa yang perlu dibongkarkan selepas ini? Tak cukup lah polis je, mana cukup kan? Inani, awak nak bongkarkan siapa pula Inani? Kalau saya nak tengok tentera. Sebab bukan dekat dia orang punya markas je, dekat dia orang punya akademi pun sampai meninggal. So saya nak tengok lah apa hierarki dia orang kat dalam tu yang membuatkan dia orang rasa macam, oh aku ni power lah, aku boleh pukul orang. Saya macam kalau dapat cerita ATM, boleh shock gak. Okay, Inani lock nak bongkarkan tentera Malaysia. Kan banyak kes UPNM kan yang berkaitan dengan tentera. Boleh kata male dominated punya institusi pendidikan, bila budaya ragging tu masih kuat, masih ada lagi senior, pangkat junior. Menarik juga kalau cuba bongkarkan isu politik lah. Salah satu dialog yang mengejutkan tetapi memuaskan. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Jadi nak tanya lah dengan anda berdua yang belajar dekat Suara ni kan. Macam mana lembaga penapis filem LPF boleh approve? Kalau kita ingat dululah, dulu filem Mantu Jaga. Director dia Namron eh? Namron. Jadi isu sampai orang kata nak boycott lah sebab dia mendedahkan, tunjuk burukkan imej pasukan keselamatan dan salah guna kuasa polis dekat Malaysia ni. Tak boleh, tak lepas LPF. Tapi sekarang orang kata Perdana Menteri pun boleh disebut-sebut, boleh dicanang-canang dalam filem. Masih cakap masuk penjara lagi. Adakah anda berdua rasa LPF dah berubah arah? Saya rasa dia berubah ikut kerajaan. Zaman Wanti Jaga. Wanti Jaga kan? Zaman Wanti Jaga kan zaman kerajaan yang bernama selama 60 tahun tu.
So benda tu saya rasa diorang sangat pegang media, lagi-lagi media prima. Macam zaman diorang merintah, pembangkang mana ada masuk TV. Diorang memang blok langsung kan. Sebab kalau tengok zaman sekarang, pembangkang pun keluar TV mengutuk kerajaan. So benda tu dia dah jadi macam two-way interaction lah. Dia dah tak jadi one-way je. Boleh kata kebebasan bersuara juga. Sebab orang tu jaga punya skrip tu berapa kali pengarah nombor naik turun balai polis. Ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Jadi cut. So jadi macam saya rasa kalau dapat buat balik orang tu jaga sekarang dengan kelonggaran APF sekarang, saya rasa wah lagi teruk berbanding yang orang tu jaga ori agaknya. Saya rasa dia lebih kepada persepsi lah, sebab dengan waktu politik zaman tu, zaman Wan Tu Jaga, pemerintahan macam mana, sekarang macam mana. Sebab sekarang pun boleh kata macam Ikhani cakap tadi lah, kebebasan bersuara tu satu, kerajaan waktu itu yang pegang media mungkin sekarang tak macam tu. Lagi satu, saya rasa dia tak menjadi isu sangat. Sebab dia mention Perdana Menteri dalam satu dialog tu je. Dia tak adalah macam dia tak sampai tahap menjatuhkan lah Perdana Menteri itu sendiri. Korang rasa adakah di bawah kerajaan sekarang lebih banyak ruang untuk mereka-mereka, anda-anda yang dalam hiburan ni untuk menyoal ataupun reveal semua perkara yang berlaku secara realitinya pada hari ini? Orang kata senang cerita kerajaan sekarang ni lebih bersifat terbuka. Bagi saya, berbanding dulu ya, dia bagi apa yang rakyat nak lah. Kalau pasal kerajaan, mungkin dia terbuka sikit lah berbanding dengan sebelum ni. Masih mengekalkan ciri-ciri filem Malaysia tu sendiri pula bagi saya. Kalau tadi Aira tanya pasal LPF yang berubah kan, tapi pendapat korang berdua lah, adakah kita sebenarnya yang berubah ataupun rakyat Malaysia sebenarnya yang dah berubah? Ini menunjukkan Malaysia dah makin berubah dan makin boleh menerima perubahan. Kalau dulu mungkinlah kita tutup aib ataupun kita peganglah polis baik, kita tak boleh nak sebarkan polis itu jahat. Tapi sekarang zaman ni dah berubah. Sebab apa yang berlaku kini dah makin banyak yang berlaku kini, fakta polis buat korup, rasuah dan sebagainya, merogoh dan sebagainya dalam kalangan pasukan keselamatan kita sendiri. So Inani rasa adakah sebab rakyat Malaysia juga yang dah boleh menerima perubahan ini? Rakyat dah berubah ke arah yang lebih terbuka. Dia keterbukaan dia tu lebih, dia punya dah boleh terima apa yang dibagi oleh orang lain. Dia macam sebab orang yang sekarang yang dah besar, dia membesar dengan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman yang itu tak boleh, ini tabu, ini tak boleh sebut, benda ni salah. Tapi bila semakin orang membesar, zaman semakin berubah dan juga orang pun membesar dengan ilmu yang ada sekarang. Macam kalau dulu kecil-kecil tak boleh sebut datang haid, datang bulan, sendirian kan. Macam tabu lah, macam benda tu kotor. Well, benda tu adalah benda normal. Benda yang dia normal, dia yang tak normal bila kau tak datang. Bila kau tak ada. Tapi dia normal bila kau tak datang. Dia macam tu. Tapi nak dia katakan benda tu tabu sangat pelik lah. Thanks to rasanya film-film Hollywood jugalah. Macam pun orang mengajar benda-benda macam tu. Dia kena pandai lah ambil yang baik, buang yang buruk. Saya percaya itulah antara salah satu sebabnya kenapa filem ni boleh diterima masyarakat juga, sebab teknologi semakin canggih, kita ada social media baru apa semua. Jadi bila ada social media baru, maklumat baru semakin bertambah. Orang ramai pun dah mula bijak untuk cari kebenaran sebab segalanya di hujung jari. Jadi orang yang nak tahu kebenaran mesti dia akan cari punya. Contoh macam kita nak hentam someone, mesti kita cari dulu latar belakang dia apa. Orang korek lah dia ni pernah buat salah apa dulu. Sebab semua benda sekarang boleh cari. Tapi walaupun macam orang dah mula terbuka apa semua, tapi saya rasa tetaplah ada perbezaan lah antara golongan muda dengan golongan yang tua. Mungkin perbezaan pendapat tu still ada, tapi kita mula carilah
middle ground, benda apa yang kita boleh setuju macam untuk kita hidup sama-sama, bantu sama-sama lah macam tu saya rasa. Soalan yang terakhir saya buat Inani dan Fatin, korang mengharapkan ada Sherif 2 tak? Berdasarkan ending kepada Sherif dengan ada scene Hasnul Rahmat, Zarifin dengan Azira Safinas. Yang berdasarkan scene tu, saya nak Sherif 2. Hey, scene diorang keluar mahkamah, dia tengok Hasnul dan dia punya geng-geng kat belakang tu rasa macam dia kan hakim. Tapi yang saya peliknya kan, Sherif ni kerja dia tangkap polis tau. Tapi kenapa dia pergi hakim tu? Apa dia mengenai hakim dengan polis? Saya expect dia nak bongkarkan sistem kehakiman Malaysia tu, tu dah kira, itu dah macam wah, primis yang sangat tak pernah Malaysia buat. Berani betul dia nak sembuh sistem hakim Malaysia kan. Kita macam kalau ada, jom kita tengok. Tapi saya kata kan polis tangkap polis. Dia dah naik tarah ke jadi polis tangkap hakim. Tapi kalau nak buat tu, kurangkan sikit kot background music. Sempat. Cerita ni macam saya rasa macam saya tengok MV tau. Music video. Setiap scene ni nanti akan ada music video. Ada, dia akan ada background music. Setiap scene nanti slow-mo. Lagi-lagi dekat Pak Zul. Jalan slow-mo. Ada background music dia tengok ada. Ni MV tu je. Berdasarkan scene last tu pun macam sebab dia macam tergantung kan. Kenapa tiba-tiba dia kat istana kehakiman? Sebab saya pun fikir benda macam tu. Tapi saya rasa dia nak connect balik dengan scene pertama. Sebab scene Aaron Aziz keluar daripada istana kehakiman kan. Tapi saya rasa lah macam kan scene pertama Aaron Aziz dengan geng-geng dia keluar daripada istana kehakiman. Ending pula istana kehakiman. Seolah-olah macam filem ni nak tunjuk ada something yang hakim ni dah buat dengan Aaron Aziz tu. Macam dia dah complot lah. Macam ada something ni lah. Macam tu lah. Ada reason kenapa Tony Ifrit ni tak ditangkap lebih awal. Macam tu. Ada orang yang lindung dia. Betul. Macam tu lah. Saya nak lah Sherif 2 berdasarkan pengakhiran tu lah. Tapi saya harap kalau ada Sherif 2, memanglah cerita ni cerita action lah. Tapi saya lebih harap banyak like emotion punya backstory. Backstory emosi antara watak tu. Saya rasa kalau macam connection watak tu kuat, saya rasa orang akan lebih macam emotionally attracted dengan tu. Orang akan lekat lah dengan filem ni. Dia bukan sekadar macam orang tak akan ingat filem tu sebagai filem action. Memanglah bagus orang ingat sebagai filem action. Tapi lagi bagus kalau orang ingat filem action ni ada emosi. Ada sifat kemanusiaan. Macam tu. Mungkin lagi menarik lah, lagi dynamic karakter dia. Kenapa dia nak jadi sheriff? Polis yang tangkap polis. Macam ada backstory kenapa dia pilih career macam itulah. Nah, kita dah pun sampai ke penghujung show kita hari ini. Untuk topik kita hari ini, Sherif karya jujur tunjuk sisi gelap polis. Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat Nurul Inani dan Fatin Zulaika daripada Aswara atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya hari ini untuk kita sekadar berkongsi kata, berkongsi fikiran. Dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya dan tim MKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Thank you Inani, thank you Fatin. Terima kasih.